Guys, welcome back to my YouTube channel, di channel review skincare. Nah, jadi di video kali ini aku bakal nge-review facial wash buat para cowok-cowok yang kombinasinya ini epic banget, guys. Jadi langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi facial wash yang bakal aku review adalah Garnier Men Turbo Light Oil Control 3-in-1 Charcoal Wash, Scrub and Mix. Nah, jadi ini adalah salah satu produk Garnier yang kalau misalnya teman-teman make secara rutin dan sesuai sama tahapan 3 ini, kalian bakal dapetin final yang benar-benar bagus banget, guys. Dan for information, ini aku nggak bakal nyobain kali ini, jadi aku cuma bakal ngejelasin apa aja sih fungsi yang bakal kita dapetin kalau misalnya kita make ketiga tahap ini, guys. Jadi ini aku udah make sekitar dua piece, aku udah habis 2 piece dan itu pun aku nggak rutin makainya, tapi pernah aku kayak semingguan itu aku rutin make ketiga ini, guys. 3 stepnya itu aku rutin make dan aku dapetin hasil yang benar-benar bagus, guys. Dan ini for information, ini habis aja, ini udah habis, guys, cuma puisi air. Jadi di tahap pertama itu ada wash. Ketika kalian selesai menggunakan wash ini, kulit kalian tuh bakal berasa lebih bersih, kemudian lebih lembab yang aku rasain, dan ini pun segar banget, guys, karena ada kayak campuran lemon sama charcoalnya. Jadi itu dia tuh memberikan kesan yang benar-benar bagus banget, guys. Kemudian di sini dia menjelaskan untuk menghilangkan minyak dan flek hitam. Nah, dan itu aku sangat merasakan banget, dan setelah seminggu aku pakai ini, minyak di muka aku itu benar-benar berkurang dan flek hitamnya pun itu juga berkurang, guys. Yang kedua ada scrub. Itu yang scrub, jadi sini menjelaskan remove dullness. Itu artinya kayak menghilangkan komedo ataupun menghilangkan bagian-bagian gelap di wajah kita. Nah, yang aku rasain waktu scrubnya ini benar-benar epic banget. Kalau misalnya teman-teman pakai ini untuk scrubnya, scrubnya ini mampu mengangkat semua serbuk mati ada di pipi kalian, dan setelah kalian cuci itu muka kalian bakal jauh lebih ringan. Dan cara penggunaannya pun gampang, kalian tinggal usapkan ini ke wajah kalian yang kering. Itu wajah kalian usapkan aja di wajah kalian kering, kemudian basahin sedikit, kemudian kalian urut pelan-pelan muka kalian, dan semua kotoran di muka kalian bakal terangkat, guys, dengan bantuan scrub dari Garnier Men Oil Control nih, guys. Terakhir yang harus teman-teman pakai adalah Max-nya. Nah, di sini maskernya yang aku sukanya lagi, karena kita cowok-cowok kan malas gitu kayak lama-lamaan pakai masker ataupun nggak mau ngambil waktu lama lah. Ini cuma kalian makainya itu sekitar 30 detik kemudian kalian cuci maskernya, guys. Ketika kalian pakai maskernya itu usahakan dipijat ringan aja, kemudian tinggalkan selama 30 detik sampai dia mengering, kemudian kalian cuci. Setelah kalian cuci itu muka kalian baru benar-benar bersih. Nah, dan ketiga itulah kombinasi yang menurut aku sangat epic banget, dan kalian wajib untuk menggunakan ketiga kombinasi ini tanpa menggunakan produk lain, guys. Misalnya sabun cuci mukanya tetap pakai ini, kemudian scrubnya tetap pakai ini, dan maxnya itu tetap pakai ini. Gunakan ini sampai habis dan kalian bakal melihat sendiri muka kalian sebelum dan sesudah penggunaan ini. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan aku mengenai Garnier Men Turbo Light Oil Control 3-in-1 Charcoal. Thank you so much for watching, and see you guys on my next video. Bye bye.